Jadi secara teori kalau lebih tinggi dia itu apa ya, mudah terjungkal kan. Nah di sini tadi tuh nggak ada winch. Wah kan tuh selalu lari ke sana dia guys. Tuh lagi coy. Aduh, aduh guys. Oke oke halo semuanya, selamat datang di channel Yero Zone bersama saya Yero guys. Kali ini kita lanjutkan ya perjuangan kita untuk mencapai Watchtower. Kali ini guys kita pakai mobil Land Rover Defender yang 90. Saya nggak tahu yang mana yang bagus. Tadi kita pakai Land Rover yang 110 ya. Kali ini kita pakai yang apa namanya 90. Kalau secara angka itu lebih rendah untuk secara rasa feeling memang ada perbedaan karena ini lebih pendek dari yang 110 guys. Tapi ini terasa lebih kokoh. Entahlah apa yang membuat dia terasa seperti itu. Tadi yang tadi kita seperti kita ketahui tadi itu kita jatuh guys. Mobil kita engine-nya stall, nggak bisa hidup. Jadi mobil saya tinggal di sana. Padahal sudah tinggal beberapa meter sampai ke Watchtower ya. Iya, kali ini kita lanjut. Ini sepertinya mau masuk musim dingin guys. Jadi ya itu dia yang di atas ini tadi. Nah ini Land Rover Defender kita yang 110 itu stall setelah kita jatuh dari atas ini ya. Dramatis sekali jatuhnya, 3 kali coy. Entah kenapa ini kok lelet sekali ya, karena moodnya anu banget dalam. Tapi untungnya dia punya winch itu kuat guys dan jauh, karena tadi saya beli yang advance, jangkauannya jauh. Setelah kakaknya, saya tidak tahu yang mana yang terlebih dahulu. Biasanya yang angkanya lebih rendah ya, terlebih dahulu. Oh, setelah adeknya jatuh, baru kakaknya ya, karena ini pasti lebih tua ini dari sebelumnya. Oke, guys, kita. Bukan winch-nya jauh guys, bisa nyampe ke situ jauh. Jauh dan kuat. Emang hampir nggak gerak ya. Nah. Itu mod keangkat sama dia. Lumpur. Saya udah pakai ban off-road yang paling mahal ini. Tidak ada yang lebih baik dari itu lagi. Oke. Tantangannya kita harus ke sebelah sana, guys. Gimana caranya? Apakah bisa dari samping sini? Coba aja ya, kita dari samping. Saya takutnya terjungkal juga ini. Kita sudah lumayan jauh. Saya coba aja ya, mudah-mudahan tidak terjungkal. Nah, hampir kan. Waduh,
Rizky sekali ya. Rizky bingit. Lewat bawah aja guys ya. Walaupun lewat bawah ini basah, tapi dia datar. Ada-ada saja ini jalan ya. Bisa seperti itu. Siapa yang bikin jalan ini? Kenapa dia harus lewat? Nampaknya ini dulu belum banjir dia guys waktu dia bikin jalan ini. Karena ini malam, kita akan ganti waktunya untuk jam 6 aja. Nah, jam 6 karena ini musim dingin itu masih gelap rupanya guys. Gak apa-apa. Hampir gak gerak dia ya. Bukan hampir lagi, itu memang gak gerak. Kalau nggak ada winds ini nggak bisa ini. Rotator apa kata kita? Kata kita bahasa Indonesia itu rotator itu kan buat mutar sebenarnya. Winds, iya winds. Ada juga yang manggilnya winds biasanya. Cargo manajemennya di situ. Oke, kita coba pakai yang auto guys. Auto ini cepat ya. Sudah hampir sampai. Hampir sampai coy. Oi. Oi. Bahaya. Bahaya. Oh. Batunya tinggi-tinggi. Bisa sia-sia perjuangan kita, jauh sekali ini sudah. Hampir setengah jam ini saya nyetir ini berapa kilometer? Oke. Kalau kita terjungkal sia-sia coy, sia-sia. Lihat itu. This is something guys. Sesuatu ini. Wow. Ada itu bannya su. Wah. Kalau nggak pro ini nggak bisa dia guys. Tuh kita tergolong pro ya. Oke, masuk. Wah. Sepertinya ada meteor jatuh, batu-batu dari atas itu jatuh-jatuh jadi kecil ya. Nice. Perjalanan kita mulai. Itu dia mobil kita tadi guys. Welcome to my paradise katanya. Kita nggak seperti tadi lagi coy. Tadi kita memang anarkis guys. Anarkis kita tadi. Oh bukan, ini bukan mobil kita ini. Coba ini didatangin ke sini. Kayaknya itu mobil. Siapa tahu itu mobil Sautas. Oh, mobil anu
that Steven guy is something else. He crashed the car when he was supposed to get work done. I need your help. Ya, dia mau kita bawa perbaiki itu. Gak usah lah ya guys. Kita selesaikan tugas kita aja dulu. Saya bisa aja nih pakai mode cepat ini, cuma mode cepat itu karena terlalu cepat itu mantul dia. Nah, kalau dia mantul itu resikonya perjalanan kita yang jauh itu jadi sia-sia. Kalau jadi kita pelan-pelan aja cuy, naik-naik perlahan-lahan ya. Jeep ini ngohohoho. Nice. Wah, itu dia his brother. Hey coy, ketemu juga akhirnya. Ini tadi pagi saya main guys, ini sudah sore. Saya ada kerjaan, jadi saya lanjut sore ya. Rindu kau, kau rindu sama saya ya. Land Rover Defender 110 telah gugur dalam perjalanan, dilanjutkan oleh adeknya guys. Sebenarnya dia bisa sih coba tarik, coba dulu ya, siapa tahu. Waduh, nggak bisa guys, siapa tahu bisa diperbaikin. Sebenarnya kalau bisa diatur, ini winch-nya nggak bisa diatur, coy. Coba dulu ya, sabar. Gak mau ya. Kok bisa diatur, dilengketin di atas itu? Nggak bisa sih. Oh, no. Kayaknya bisa ini. Ada kemungkinan. Oh, ternyata kita yang nggak mau lah, ya sudah lah ya, kita aja selesaikan misinya, kita selesaikan misinya guys. Mudah-mudahan bisa ya, optimis kita bisa. Sebenarnya ini lebih tinggi dari yang tadi. Dari yang tadi itu lebih rendah dia. Jadi secara teori kalau lebih tinggi dia itu apa ya? Mudah terjungkal kan. Nah, di sini tadi tuh enggak ada winch. Wah, kan tuh selalu lari ke sana dia, guys. Tuh lagi coy. Aduh guys, astaga, kejam banget ini. Mereka bikin jalan kejam banget. Kita bikin perkara ini guys, batu ini tinggi-tinggi ya. Nah, ini ada kemungkinan bisa, ini ada kemungkinan bisa guys. Astaga, bisa coy, bisa.
Coba aku pindahin dulu itu, mumpung masih bisa. Nah, tapi hancur. Banyak hancur, guys. Kita repair dulu, ada nggak? Bisa nggak? Oke, guys, sudah diperbaikin. Iya, secara tinggi kayaknya sama aja, cuma memang terlihat lebih rendah karena dia badannya panjang itu, guys. Oh, dia ini lebih salah juga saya parkir di situ tadi. Angguk. Batunya gede-gede ya. Lihat itu bannya, keren sekali udah. Oh, pantas. Nggak nyala itu saya. Per wheelnya. Pantas ban depannya enggak. Oke. Kita coba lagi pakai. Yang penting kita punya dua kemungkinan ya. Hancur mobil kita, coy, coy. Perjuangan ke Watchtower ini, guys. Itu Watchtower di depan, udah itu di depan mata itu udah. Jangan, jangan lari ke sana, jangan lari ke sana. Kan? Aduh, coy. Kameranya juga kelindung pohon ini sesuatu sekali, heh. Ya, kita coba lagi. Kita coba lagi, guys. Jangan menyerah. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau kita bersemangat, pasti bisa. Pasti bisa, guys. Pasti bisa, guys. Wah, kena winch-nya. Dapat winch-nya, guys. Apa, coy? Aduh. Dapat winch-nya. Dapat. Watchtower open. Man. Lihat, dia membuka map, guys. Dia membuka map. Perjuangan kita telah sampai kepada kemenangan. Wow, 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 wow. Inilah dia, guys. Land Rover Defender 110. Strong. Kuat ya, ya. Dia naik ke atas itu tanpa deep lock, jadi pakai apa, four wheel aja dia, guys. Kagum sih dengan kekuatannya. Oke, kalau turun gampang, tapi kita akan lanjutkan misi selanjutnya. Thank you very much for watching, guys. See you in the next video. Bye bye.